Apakah benar bahwa Nabi Khidir, guru Nabi Musa, masih hidup hingga sekarang ini? Tidak benar. Pendapat yang kuat bahwasanya Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Dalilnya terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwasanya bahwasanya jika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalika isri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika datang Muhammad, maka kalian wahai para nabi akan beriman kepada Muhammad dan akan benar-benar menolong Nabi Muhammad. Apakah kalian mengambil janji kalian? Kata mereka, kami mengambil janji kami. Jadi para anbiya sudah berjanji kalau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan menolong Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak lawan perang, perang Uhud, perang Badar. Kemana Nabi Khidir? Kok tidak muncul? Kok tidak mana Nabi Muhammad? Oh, dia lagi sembunyi. Terus sembunyi ngapain sembunyi? Apa faedahnya sembunyi-sembunyi? Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Kemudian dalil yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana Musa hayyan," kalau Nabi Musa masih hidup, wa ma wasiyahu illa yattabi'uni. Dia tidak berhak kecuali untuk ikut kepadaku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Musa hidup sekarang, dia pasti jadi pengikutku. Oleh karena Nabi Khidir kalau masih hidup, dia akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sama sekali tidak ada riwayat Nabi Khidir pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Nabi Khidir memang sudah meninggal dunia. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, tidak ada satu jiwa pun yang akan hidup setelah 100 tahun dari sekarang. Oleh karenanya, setelah 100 tahun sejak Nabi berkata demikian, tidak ada lagi orang yang masih hidup di atas muka bumi ini akan lebih daripada itu umurnya. Kalau Nabi Khidir pernah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang dia sudah meninggal karena sudah 1400 tahun sekarang sejak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang jadi masalah sekarang, orang-orang tatkala mengatakan Khidir masih hidup. Akhirnya apa, ada yang mengatakan, "Oh, saya ketemu Khidir. Saya ketemu Nabi Khidir. Terus dia mewasiatkan saya untuk beribadah demikian dan demikian." Akhirnya mereka mengambil syariat baru dari Nabi Khidir. Sementara syariat Nabi Muhammad SAW tidak diperdulikan. Dan banyak orang-orang sufi yang gulat, yang ekstrim, yang seperti ini. Mereka berdalil dengan bahwasanya mereka bertemu dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir mengajarkan mereka ilmu-ilmu yang tidak diajarkan dalam syariat Muhammad SAW.